بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mengurniakan kepada kita taufik untuk sama-sama kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita dah berada di sini pada muka yang ke 303 dah. Dekat pungkasan tatimatun situ. Pungkasan tatimatun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, tatimatun jazama sahibul istiqsa'i bihillis isqa'iha lilbaha'imi walizzarkashi ihtimalu annaha kal'adami fi hurmati isqa'iha laha. Maksudnya, penulis kitab Al-Istiqsa memantapi kehalalan meminumkan khamar kepada binatang. Menurut Az-Zarkashi, ada dibisa jadikan bahawa binatang itu sebagaimana halnya manusia dalam masalah keharaman meminumkan khamar kepadanya. Jadi di sini masih pada kita membicarakan tentang had hukuman hudud bagi orang minum arak. Jadi ditersebutkan tentang perbincangan-perbincangan tentang arak ni macam mana, apa hukum pengisbatan dia. Pada penutup bagi bab ni, penutup tatimah ni, makna kesempurnaan. Ini satu kesempurnaan. Dia akan bincangkan tentang apa yang berkait, apa yang berkait dengan hukum-hukum tersebut, berkaitan sedikit. Apa kata dia? Jazama sahibul istiqsa, telah menjazamkan pengarang bagi kitab istiqsa'i. Ini kitab dalam mazhab ni, istiqsa'i bihilli isqa'iha lil baha'im, boleh dan halal memberi minum arak kepada binatang. Arak manusia tak boleh minum. Baik, jelah. Minum tu mabuk, maka kena hudud. Nampak tak? Binatang boleh tak minum arak? Sebab kita maklum,
binatang ni kita dok jagalah makanan minum dia macam manusia. Kadang-kadang binatang makan najis. Yang jenis makan najis semata-mata ni binatang dia pergi jalan lah, yang disuap dan dimakankan dengan najis. Dah ataupun kita kata di binatang yang diberi meh daripada najis contohnya ikan dan seumpamanya, binatang jalanlah dia untuk kita halal makan, kita kena kuarantin dulu. Kuarantin makanan ni binatang, kalau ayam ayamlah, kalau ikan-ikan lah, ia kena ada tempoh kuarantin. COVID kena kuarantin kau, ni kena kuarantin kau ni. Nak makan binatang, nak makan najis ni kena kuarantin. Sebab apa? Sebab perut dia makan banyak sangat najis. Walaupun dia akan bertukar jadi daging, tapi Islam dia tak nak lah ada sisa-sisa najis tersebut. Maka binatang yang makan najis ni dia kena kuarantin 3 hari. 3 hari boleh makan makanan hok malek, makanan-makanan hok sihat. Lepas tu barulah kita boleh semelih makan. Kalau ikan pun samalah, ikan puasakan dia ke, barulah kita boleh makan. Itu tujuannya untuk makan halal dan tayyibah tu, makanan halal lagi bersih. Okay. Sekarang ni arak ni najis, boleh ke beri makan, beri minum kepada binatang? Jawapannya halal. Boleh beri minum kepada binatang. Ada tak lah ni? Ya, ada lah. Ni daging apa ni? Daging wagyu tak? Setengahnya kan, hak daripada negara negara bukan Islam, Jepun, ia witogok-agok. Witogok-agok. Apa tak? Sebab apa? Sebab nak suruh jadi lagi segar. Jadi daging dia tu jadi molek, marble molek. Nampak tak? Maka hukumnya halal, boleh untuk memberi minumkan arak kepada binatang-binatang. Boleh. Okey. Wali Zarkashi, bagi Imam Zarkashi pula, salah seorang ulama Syafi'iyah, dia kata ihtimalu annaha kal adami. Dia mengihtimalkan, dia kata hukum binatang ni macam anak Adam lah. Fi pada masalah hurmati isqa'iha laha, haram kita beri minum arak bagi binatang. Ini sekadar kita kan ihtimal lah. Jadi hak muktamadnya boleh. Kerana binatang ni dalam masalah makan ni dia tak macam manusia. Nampak tak? Tak macam manusia. Makan air atau minuman ada kotoran sikit tak ada masalah. Ada pun manusia ni dia lain. Sebab kita makan ni, kita makan darah daging kita daripada apa yang kita makan. Jadi binatang ni tak apa, dia proses-proses dah. Kita makan dia tu dah jadi berubah lah. Jadi berubah dah. Maka tidak ada masalah. Okay, habis. Kemudian kita masuk kepada hukuman hudud seterusnya. Warabi'uha qatu'us sariqah. Hukum had yang keempat, pemotongan pada pencurian. Kata musannif rahimahullah, wa yaqta'u ayil imamu wujuban ba'da talabi maliki su'wa subuti sariqati ku'a yamini balighin dhakaran kana au untha saraqa ay akhadha khufyatan rubu'a dinarin ay mithqalin zahaban misqalin zahaban madruban khalisa wa in tahassala min maghshushin aw qimatahu bidhahabil madrubil khalisi wa in kana rubu'u li jama'atin فلا قطع بقونه ربع دينار سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا من حرز أي موضع يحرز فيه مثل ذلك المسروق عرفا. Jadi masuk pada hudud yang seterusnya, berapakah
berapakah kita kira nak menentukan seorang itu dikenakan hukuman hudud mencuri. Dia ada kiraan dia. Baik. Kata muallif rahimahullah, rabi'uha qat'us sariqah. Yang keempat ialah potong, yakni potong tangan pencuri. Potong bagi kesalahan mencuri. Wa yaqta'ul imam, pertamanya memotong yakni oleh imam. Memotong oleh imam. Imam tu siapa? Ketua negara, pihak penguasa, orang yang menguasai satu negara. Imam itulah. Kata imam semayang, kata imam sejik tak? Imam ni makna pemerintah. Wujuban, wajib hukumnya tu. Bila tu? Pada ba'da talabil malik, setelah dituntut oleh pemilik barang yang kena curi. Maknanya pemilik barang kena report dulu. Kalau pemilik barang tak report, ada tak report, tak boleh, tak boleh nak kena hukuman hudud. Nak charge atas kesalahan lain tak apa, tapi nak charge atas kesalahan hudud potong tangan tak boleh. Ba'da talabil maliki, setelah dituntut oleh pemilik. Ini buat report. Wasubutis sariqati, dan juga setelah sabitnya kecurian. Lepas sabit kecurian, tak boleh kita rasa dia curi lah, igat-igat potong tangan. Tak boleh. Tak boleh main rasa segena sabit betul. Sabit sama ada datangkan bukti, dua orang saksi yang cukup syarat, ataupun dia sendiri mengaku. Dia sendiri mengaku. Kalau tak cukup syarat untuk saksi, tak sabit dari segi syariat, maka tak boleh nak kenakan hukuman jenayah hudud. Potong tu potong apa? Potong ku'a yamini balighin, tangan pergelangan tangan kanan orang yang baligh. Pergelangan tangan kanan orang yang baligh. Guna tu. Ni kita maknanya potong dalam masalah ni bukan potong habis setangan. Bukan potong habis setangan. Berapa? Potong di pergelangan tangan kanan. Ni sini ni. Pergelangan tangan kanan potong sini lah. Makna lengan ni ada lagi. Zakaron kana au unsa, lelaki ataupun perempuan, tak kira. Yang curi tu lelaki ke puan, tak kira. Puan pun kena juga. Siapa dia pencuri ni? Saraqa ay akhadha khufyatan, yang mencuri secara diam-diam. Ni qaid juga ni. Iaitu proses pencurian yang dikenakan hukuman hudud ni ialah curi dengan cara senyap. Kalau merompok, merompok ni buat dalam keadaan terang-terang, terang-menerang lah, maksudnya dalam keadaan orang sedar. Hak tu tak kena hukuman ni. Tak kena hukuman potong tangan ni. Dah hukuman apa? Kajian buat lah hukuman lain ke. Tak. Selain pada tu, nak menjara ke, nak otang ke. Sebab apa? Sebab kenapa tak kena? Sebab orang rompok ni, pihak berkuasa ada kuasa dan kita boleh kenal. Sebab dia rompok dalam keadaan terang-terangan. Jadi benda ni senang untuk kita kata pihak berkuasa kecam dan takat orang tu. Dah hiropok kan, hiropok biasa learn ni lah, gila senang. CCTV ada. Tak. Dia buat dalam keadaan terang-terang. Jadi pihak berkuasa dia ada kuasa untuk ambil balik barang tu, maka hukuman tu tak dikena hukuman ni. Tak faham. Ada pun mencuri, ialah orang yang mencuri akhadha khufyah, mencuri secara diam-diam. Orang tidur, orang balik kampung, dia pun ngukah rumah. Awak tak tahu. Awak ni bahaya ni, awak ni bahaya. Sebab tu hukuman dia berat. Sebab orang tak boleh nak igak, payah nak igak. Payah nak igak sebab dia buat dalam keadaan orang tak tahu. Kalau buat dalam keadaan orang tahu, ni kerajaan senang nak buat tindakan.
Tapi dalam keadaan senyap-senyap ni, sebab itu hukumannya berat. Kita nampak kata, oh patutnya merompoklah lebih berat. Tak, merompok kan dia guna senjata kadang. Ha, betul dia aspek tu, tapi hukuman kepada merompok ni boleh je dibuat secara mana pun, selagi mana dalam dalam iktiraf, diiktirafkan sebagai takzir. Cumanya untuk mengesan dan juga mengambil balik hak tu, kerajaan dia ada kuasa. Tapi kalau orang curi ni, siapa tahu? Siapa tahu? Tak ada orang. Ha, maka kerana itulah hukuman orang curi ni kena potong tangan. Potong tangan. Okey. Maka dia ambil secara terang-terangan. Ha. Rubu' dinarin. Ambil banyak mana tu? Rubu' dinar. Rubu' dinar. Sedinar sama dengan 4.25 gram. Satu dinar. Sedinar mah, mah kita pergi timbang. Mah, mah, mah murni berapa? 99. Tak? Mah hok, hok tak ada capung. Jadi mah hok tak ada capung tu, 99 tu, 4.25 gram, itu satu dinar. Maknanya bagi 4 lah. Dia akan dapat segram 1.0625 lebih kurang. Makna segram lebih. Satu gram lebih, kalaulah barang yang dicuri itu bernilai 1 gram emas lebih sikit. 1.06625. 1.607 pun boleh lah. Bernilai banyak tu, maka orang tu baru dikenakan hukuman hudud. Tapi kalau ia pergi apa nama ni, masuk kedai, dia curi coklat. Curi coklat. Ataupun curi benda ni. Benda hak murah. Curi telur sutih. Curi telur. Hak tu tak kena hukuman potong tangan tu. Apa tak? Ni kita buat ni kena potong tangan. Tak tak. Bukan semua. Dia ada hak dia. Dalam hadis dia sebut, tuqta'ul yadu bil baydah. Dipotong tangan dengan sebab al-baydah ni bukan telur. Bukan telur. Tapi maksudnya perisa, perisa. Sebab perisa ni namanya al-baydah juga. Perisa besi ni hok guna perang yang memang mahal. Jadi potong tangan kerana sebab curi telur, hok tu tak betul. Jangan faham telur. Masuk supermarket, curi apa? Kita kata curi cucuan, susu anak contohnya. Curi Milo. Saya tak tahu harga berapa sekarang ni, tengok segram mah. Tapi segram segramah tu satu lebih sikit. Ada. Beratus ni. Ratus-ratus kot tau. Ratus-ratus. Jadi maknanya hok bawah 100 tu tak kena. Tak kena hukuman hudud ni, tetapi boleh dikenakan hukuman takzir. Tapi kena tengoklah. Pihak yang mengenakan hukuman tu kena tengoklah sebab apa dia mencuri benda tu. Tu semua penilaian hakim belaka. Rubu'a dinar, 1.4 dinar. Ai misqal, dinar bermakna misqal. Dinar tu makna misqal. Misqal ni bukan misqal telefon . Misqal ni ialah timbangan berat emas. Dia punya timbangan berat emas dipanggil misqal . Zahaban, emas madruban khalisa. Emas yang ditempa suci. Emas yang 99, emas yang tak capur. Wa in tahassala min maghshushin, walaupun mah tu terhasil daripada mah hok capu. Katakanlah dia curi banyak ni dok mah dok. Mah banyak ni tapi capu. Tengok kalau kita asingkan bahagian hok suci, bahagian hok mah tuling tu 1/4 dinar dan lebih, maka kena hukuman. Jadi kalau capu tak apa capu, tapi kena tengok. Kena tengok campuran, asingkan campuran, lepas tu tengok berapakah mah yang asal. Kalau dia mencapai berat 1/4 dinar, maka cukup syarat untuk potong. Auqimatahu, ataupun nilai dia. Tak ada mah, tak curi mah, curi nilai. Makna barang lah. Barang yang dinilaikan bidzahabil madrubil khalisi. Dengan emas yang ditempa yang suci, yang murni, tak ada campuran. Wa in kana rubu'u, walaupun
Walau wa in kana rubu'u li jama'atin. Walaupun 1/4 tadi bagi sekumpulan orang. Ah, guna tu. Dua orang beli barang ataupun simpan mah rubuk dinar, separuh-separuh 1/4 dinar. Apa mana 1/4 cukup nisab lah. Hak ni katakanlah dia mah. Tapi mah ni milik apa? Milik dua orang. Mari pencuri curi mah ni. Jadi kalau ikutnya, ha, ikutnya guna tu. Kalau ikutnya seorang hanya milik hanya milik separuh tu. Maknanya seorang hanya milik 1/8 ya. 1/8 lah daripada ni, daripada sedinar. Hak ni 1/4. Jadi kalau bagi dua, dah 1/8 lah. Ha, boleh. Sebab ini dua orang kan. Ha, jadi macam mana? Ha, dak kira. Ia dak kira barang hak rubuk dinar ni 1/4 dinar ni milik ramai ke milik seorang. Ha, tu dia kata, ghayah tu wa in kana rubu'u li jama'atin. Walaupun 1/4 dinar tu milik ramai. Tapi mari pencuri seorang yang curi. Curi harta yang milik ramai, harga serubuk dinar aje. Tetap dikenakan hukuman hudud ini. Okey. Kemudian kata pengarang, fala yuqta'u. Ah, selesai dah situ. Jadi ini tafri', tafri' kepada masalah sebelum ini. Mafhum daripada kalam sebelum ini, fala yuqta'u, tidak dipotong tangan, bi kaunihi rubu'a dinarin sabiqatan. Tidak dipotong tangan jikalau keadaan 1/4 dinar tu sabiqah. Sabiqah ni ialah mah yang kita kata apa nama ni, mah tu lagi, mah tokoh lagi. Mah tokoh lagi. Mah tokoh ni makna hak dak bersih lagi. Dak bersih lagi. Masih ketulang-ketulang lagi. Dak bersih lagi. Tapi rubuk dinar sebab apa? Sebab bila kita bersih akan jadi kurang. Sebab itu tidak dikira kalau dia mencapai 1/4 dinar dalam keadaan dia mah tokoh lagi, au hilyan, atau dalam keadaan dia tu barang kemah. Kerana barang kemah, tukang mah dicapur. Mah dicapur dengan logam lain. Apa? Jadi mah tu berat dia 1/4 dinar, tapi dengan capur barang lain. Tak sapa lagi. Dia kena asingkan dulu. La yusawi rubu'an madruban, yang tidak menyamai 1/4 yang mas tulen yang telah ditepa, yang telah suci. Kalau tak sapa maka tidak kena, sebab dia kena asingkan dulu bahagian-bahagian campuran. Curi daripada mana tu? Curi daripada min hirzin, daripada tempat simpan. Ai maudhi'in yuhrazu fi, tempat yang disimpan padanya, mislu dhalikal masruq, seumpama barang dicuri tu. Ni satu lagi. Ni peringatan bagi orang ada simpan barang. Syarat nak dikenakan hukuman hudud potong tangan, barang yang dimiliki mesti disempat disimpan tempat yang sesuai simpan. Hirzin, tempat simpan yang yuhrazu misluhu, yang seumpamanya orang simpan situ. Barang kemah orang doktor dalam, orang doktor dalam almari. Deh gitu doktor, orang simpan dalam kotak. Kuci pula. Apa? Apa lagi? Kita kata barang kemah lah biasa tak? Barang kemah lah. Duit contohnya. Duit, orang tak deh letak atas meja gitu. Orang simpan dalam dompet. Orang simpan dalam almari. Jadi tempat yang sesuai. Kalau kita tinggal barang kemah atas meja, mari pencuri, na'udzubillah lah. Mari pencuri masuk ambil. Dia ni tak kena hukuman ni. Tak kena potong tangan, hukuman lain boleh. Hukuman potong tangan tu kalau tak boleh nak sabit. Kenapa? Sebab cuai kita tak simpan pada tempat yang sepatutnya. Tempat sepatutnya. Kali dia cerita. Kalau dah sejik nak simpan mana sejik? Sejik ni. Ada cara dia. Okay. Maka hirzin ay maudhi'in yuhrazu fihi mithlu dhalikal masruq. Tempat yang disimpan seumpama barang curian tu. Maknanya barang yang dicuri tu sepatutnya simpan mana?
Kalau kita tak simpang betul, maka salah kita tidak kena hukuman ni. Urufan, pada uruf. Situ satu. Wala qata'a, dan tidak dikenakan. Seterusnya, wala qata'a bi bima lissariqi fihi syirkatun wala bi milkihi wa in ta'allaqa bihi nahwu rahnin, dan pemotongan tangan tidak bisa dilakukan pada pencuri yang termasuk peserikat pemilik barang tercuri dan pencuri barang miliknya sendiri sekalipun berkaitan dengan semacam penggadaian. Syarat ni pun kita kiranya menyebabkan banyak kes-kes curi yang sebenarnya tak boleh nak jalankan hukuman hudud sebab tak cukup syarat. Ada cukup syarat. Dia kata wala qata'a bima lisariki fihi syirkah. Tidak ada potong tangan, tidak dikenakan hukuman hudud potong tangan bagi pencuri yang ada pada hartanya syirkah, perkongsian. Maknanya rakan kongsi syarikat curi duit syarikat. Ini banyak ni. Buat syarikat, rakan kongsi curi duit syarikat. Jadi tak boleh nak kena hukum hudud. Dia kena cah kot lain lah. Dia kena cah kot lain, kot pendakwaan lain, pecahan mana ke mana ke. Takzir lah kalau dalam hukum Islam, takzir lah. Nak kena hudud tak boleh. Sebab apa? Sebab ada syubhah milik, dia panggil syubhah milik. Barang yang curi tu ada hak dia kan, ada hak dia walaupun sikit. Walaupun sikit. Jadi samalah juga. Orang curi duit bank, dia simpan dalam bank tu. Orang curi duit bank, simpan dalam bank tu. Jadi kalau ikutnya tak boleh cah atas lah, tak boleh cah. Kerajaan kena buat hukuman lain lah, takzir lain lah. Sebab apa? Sebab duit bank tu simpan situ kok. Dalam tu ada bahagian duit dia, maka ada syubhah milik situ, dia panggil. Sebab tu syarat-syarat dalam hukuman hudud ni dia ketat. Tak ada syarat tak boleh nak buat hukuman hudud ni. Kena cah atas dasar takzir. Okey. Itu ada pensyarikatan. Wala bimilkihi, dan juga tidak kena potong dengan dia mencuri miliknya, wa in ta'allaqa bihi nahwu rahnin, walaupun berkait dengannya seumpama gadaian. Guana ni. Barang dia, dia pergi curi barang dia sendiri. Barang dia, dia curi barang dia sendiri. Macam mana tu? Dia gada harta dia. Kita nak kata benda gada barang mah. Kat kedai pajak gada. Dia pun pergi curi barang mah dia kat kedai tu. Apa? Dia curi barang mah kat kedai tu. Jadi dia curi barang siapa? Barang dia. Tapi barang mah dia tak boleh ambil lagi sebab dia tak selesai hutang ni. Dia berkait barang dia tu ta'allaqa bihi nahwu rahnin, seumpama gadaian. Jadi dalam masalah ni juga tak kena hukum hudud sebab ada syubhah pada miliknya. Okey. Ini Imam Syafi'i dia panggil as-sariqu zarif. Pencuri yang bijak ni. Dia curi barang dia sendiri. Tak bijak mana, nakal-nakal. Dia curi barang dia sendiri. Padahal barang tu dia pergi gadai dah. Dia tak boleh ambil. Dia kena cah kot lain lah. Kena cah kot lain. Habis itu. Kemudian kata pengarang rahimahullah, walawishtaraka ithnani fi ikhraji nisabin faqat lam yuqta' wahidun minhuma. Apabila dua orang bekerjasama mengeluarkan barang curi yang sebesar satu nisbah, iaitu 1/4 dinar emas murni tercetak sahaja, maka pemotongan tidak bisa dilaksanakan pada salah satunya. Ni juga nakal kot ni. Nakal kot mana? Maknanya siapa setara tu tak ambuh kenakan hudud ni. Apa dia? Dia kata walawishtaraka ithnan ni, kalau berkongsi, bersepakat dua orang, fi ikhraji nisabin faqat, untuk mengeluarkan
nilai yang nisab 1.4. Dua orang ni pakat nak curi barang harga 1.4 dinar. Lam yuqta wahidun minhuma, tak boleh potong tangan dua-dua ni. Ha, sebab apa? Sebab 1.4 kalau bagi dua berapa boleh seorang? Boleh 1.8. 1.8 dah cukup ni. Tak cukup sampai nisab. Ha, jadi tengok bilangan pencuri. Jadi bilangan pencuri ramai. Patut ecer barang curian tu atas di setiap kepala, cukup dak seorang dapat nisab dia 1.4 dinar. Kalau cukup ah ha, baru kena potong. Kalau dak cukup, katalah dia curi. Dia curi sedinar, hok mari tu pakat curi 8 orang atau 5 orang, ambil 5 lah, ambil 5 orang. Sedina. Ha. Hok mari pakat curi 5 orang. Bila 5 orang kita ecer seorang dak boleh sepepak. Dak boleh sepak, bisa 5 je. Jadi dak cukup syarat. Apa dak? Dak cukup syarat untuk didakwa atas dasar hukuman hudud mencuri. Ha, eh? Mana terlepaslah daripada potong tangan. Ha, tapi hukuman lain boleh lagi. Wa kharaja bi saraqa ma law ikhtalasa mu'tamidan mu'tamidal harb al harba aw intahaba mu'tamidan al quwwata fala yuqta'u bihima lil khabari sahihi bihi wa li imkani daf'ihim bis sultani wa ghairihi. Tidak termasuk mencuri apabila orang melakukan ikhtilas. Ikhtilas ni panggil apa? Dengan pegangan melarikan diri. Ikhtilas ni panggil apa? Pickpocket ke apa ni? Panggil apa? Penyeluk saku. Celuk saku. Maknanya tengah orang ramai-ramai dia buat. Orang tak sedar. Dia ambil dalam keadaan orang tengah-tengah. Tapi secara apa? Secara bijak, secara senyap. Penyeluk saku ni, hak jenis senyap-senyap ni. Hak ni katanya tidak termasuk mencuri. Mencuri maksudnya yang dikenakan hukuman potong tangan ni. Orang yang melakukan ikhtilah dengan pegangan melarikan diri. Ikhtilah iaitu merampas secara terang-terangan dengan pegangan terus melarikan diri. Ataupun kita kata benda kalau hak jenis ragu zoom lagi. Atau melakukan intihab dengan pegangan kekuatan perlawanan. Intihab ialah merampas secara terang-terang dengan pegangan kekuatan perlawanan diri. Hak ni ngopok. Intihaban ni makna rapah-rapah. Rapah ngopok masuk ni. Dia guna kekuatan, guna kekasaran. Hak tadi senyap-senyap, suf dia lari. Itu ikhtilah. Hak ni dia guna kekerasan. Keluarkan duit. Tak, dia guna kekerasan. Tidak lagi dah, ia terang-terang tak. Jadi kita pun beri. Benda tu bahaya belaka tu. Maka dengan dua hal ini, pemotongan tangan tidak bisa dilakukan. Kerana berdasarkan hadis sahih yang menerangkannya. Dan kerana kemungkinan pertahanan mereka dengan kekuatan sultan dan lainnya. Apa sebab dia kata kharaja bi saraqa tu, keluar dengan kata musannih saraqa, ma law ikhtalasa. Kalau orang tu ikhtilah, penyeluk saku ataupun dia ragu secara cepat, mu'tamidan al-harba, yang berpegang atas dasar lari, dia ambil lari. Awintahaba, intahab ni mu'tamidan al-quwah, dia berdasarkan kekuatan, dia ugut ke dia apa, hak ni ropok atau rapah gini, fala yuqta'u bihima, tidak dipotong tangan dengan sebab keduanya. Lil khabaris sahih, kerana ada hadis yang sahih. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata laisa alal mukhtalisi wal muntahibi wal kha'ini qat'un, tidak kena ke atas orang seluk saku, orang ropok dan orang khianat, tak kena potong tangan. Nah, ini bukan maknanya benda tu boleh, tetapi benda itu dia hukuman tu tidak kena kot cara ni. Boleh dikenakan cara lain. Ini tak kena potong tangan. Ini hadis sahih ni. Tak, kalau kita fikir logik, kalau orang tak terimalah syariat dan tidak dapat pesuluh syariat
dengar betul, ia akan kritik lah. Oh, guana kata hukum syariat ni gini. Ha, ia tak faham konsep yang syariat nak buat ni, ialah bukan konsep menghukum sangat. Tak? Tapi konsep pertama nak jaga keamanan, nak menjaga keselamatan barang. Jadi, curi secara terang ni, ada banyak lagi cara untuk cegah dia. Cara untuk cegah. Ha, dah. Sebab apa? Sebab orang tu kita nampak. Orang itu buat secara terang-terangan. Tapi kalau pencuri, benda yang payah. Kita nak tahu. Nak-nak ke subuh malam-malam. Dah. Tutup muka nak tahu mana. Senyap-senyap masuk. Ha, jadi benda ni ancaman keberadaan mereka tu dalam masyarakat lagi bahaya. Ha, sebab tu Komar tu kena potong tangan tu. Ha, nampak? Ha, jadi, ini hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata tidak kena ke atas orang yang penyeluk saku, orang yang rompok secara terangan, dan juga orang yang khianat tak kena potong tangan. Huduk ni takzir, itu atas kerajaan. Lagi dia kata lagi, wali imkani daf'ihim bisultani wa ghairihi, kerana mampu ditolak mereka, ditolak keburukan mereka dengan pemerintah dan juga orang lain. Ada banyak cara lagi. Minta tolong ke? Tolong dah. Jadi ramai lagi cara. Tapi kalau orang curi ni nak tolong mana? Tengok-tengok tak ada dah. Ha. Baik. Bi khilafis sariki li akhdhihi khufyatan fa syuri'a qat'uhu zajran. Lain halnya dengan pencuri, kerana mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, maka disyariatkan pemotongan tangan sebagaimana penghalauan agar jangan dikerjakan. Ha, lain dia kata. Lain bi khilafis sariq. Lain kalau pencuri tadi. Yang curi senyap-senyap. Li akhzihi khufiyah. Kerana dia ambil secara senyap-senyap. Fasyuri'a qat'uhu. Maka disyariatkan potong tangan zajron. Supaya nak beri amaran. Nak menjadi supaya orang geru. Ha, tak curi. La hala kaunil mali maghsuban fala yuqta'u sariquhu min hirzil ghasibi wa in lam ya'lam annahu maghsubun li anna malikahu lam yardha bi ihrazihi fi. Pemotongan tangan tidak dilakukan dalam keadaan harta tercuri itu sebagai barang ghasab, barang yang kena rampas. Maka pencuri barang dari penyimpanan orang yang merosak, yang merampas adalah orang tidak bisa dipotong tangannya. Sekalipun pencuri tidak mengetahui bahawa barang itu barang rosak, barang rampas, kerana pemilik barang tidak rela dengan barangnya disimpan di situ. Ha, ni satu masalah ni. Dia curi barang daripada rumah orang tu. Tapi barang tu bukan barang tuan tu. Tuan rumah tu rampas barang orang. Nah, maknanya tuan rumah tu curi barang orang, isi pang rumah dia. Mari pencuri curi barang curi tu. Ha, tu dia. Hak ni tak kena kak. Tak kena kak. Nampak tak? Ha. Dah tuan rumah, tuan rumah pun tak kena. Sebab tuan rumah dia rapah. Rapah ni bukan tak ada curi. Ha, tak, dia tak masuk. Okay. La hala kaunil mal, tiada keadaan harta itu maghsuban. Harta yang dicuri tu bukan harta rampah. Makna harta betul pemilik, pemilik barang, bukan harta hak milik barang tu rapah hak orang atau curi hak orang. Fala yuqta'u sariquhu, maka tidak dipotong tangan orang curi barang orang rapah. Min hirzil ghasibi, daripada simpanan perampas. Wa illam ya'lam annahu maghsub, walaupun pencuri tak tahu barang tu barang rapah. Ingat ke barang tu rumah. Ha, rupanya curi barang rapah walaupun tak tahu. Lianna malikahu lam yarda bi ihrazihi fi. Sebab apa? Sebab pemilik asal barang tidak redha barangnya disimpan di rumah perampas. Itu sebabnya. Ia kena simpan di tempat yang dia sesuai simpanan ataupun yang mana dia redha benda tu simpan. Sekarang ni orang tu rapah harta dia, maka dia tidak redha harta tu berada di tangan perampas. Mari pencuri rapah pula, mana tak kena potonglah. Ha. Wah au hala kaunihi fihi ay fi makanin maghsubin fala qat'a aidan bi sariqatin min hirzin maghsubin li anna al ghasiba mamnu'un min al ihrazi bihi.
atau dalam keadaan barang tercuri tersimpan di tempat rosak, tempat yang dirampas. Misalnya peti rosaban, peti yang dirampas. Maka pencuri barang dari tempat penyimpanan rosaban tidak dapat dipotong tangan kerana perosop tempat itu terlarang menyimpan barangnya di sini. Hak ni gini. Hak tadi barang tu dirampas. Hak ni tempat simpan tu. Hak dia rampas tempat simpan. Pemilik barang dia ada barang, dia ada barang kemah. Barang kemah, barang kemah dia. Tapi peti besi tu dia curi hak sejik. Dia kata nampak sejik manyong kat peti besi tu, dia curi hak sejik. Ah ha, nampak. Dia rampas tempat simpan. Ah ha, tempat simpan. Ah ha, peti besi tu dia rampas hak orang, ambil hak orang. Dia balik rumah dia. Barang kemah, barang kemah dia. Barang kemah dia tak pada tempat yang dirampas. Mari orang lain curi barang tu. Kena potong tak? Tak kena kok. Tak kena juga. Orang hak curi tu tak kena potong tangan juga. Sebab apa? Sebab dia simpan pada tempat yang bukan tempat milik dia. Tempat yang dirampas. Ha, nampak? Ha, jadi, itu kata. Al-halakawniha atau keadaan barang itu fihi ay fi makanin maksud. Pada tempat yang dirampas. Fala qata'a aidan. Tidak juga, tak boleh potong juga. Bi sariqati bisariqatin min hirzin marsub kerana sebab curi daripada bekas simpan yang dirampas. Kenapa? Li'annal ghasiba mamnu'un minal ihrazi bihi. Kerana perampas dia tak ada hak untuk simpan dalam tempat rampasan. Sebab bukan tempat dia. Jadi orang curi, orang tu tidak dikira rampas dengan cukup syarat sempurna curi. Kemudian kata pengarang rahimahullah, bi khilafi nahwi mustajarin wa mu'arin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.